nge-review celana jeans jumbo banyak banget guys, lebar banget sama aja nih celana. Gue tuh kayak ini kalau orang kurus nih bisa nih masuk paha 4 di sini guys, ya bohong, lebih tinggi lihat tuh sangat tahun ini walaupun ini jeans ori tapi tuh bener lembut badan. My gosh, gue kelihatan kurus guys. Guys, I'm so sorry, aku baru bikin video lagi. Aku bener-bener kangen banget sama kalian, maaf banget. Aku baru sempet bikin video hari ini karena aku bener-bener sibuk. And then hari ini, seperti di judulnya, hari ini Queen bakal nge-review celana jeans jumbo banyak banget guys. Kalian pasti seneng deh kalau aku spill koleksi celana jumbo aku. Tapi seperti biasa sebelum ke judulnya, jangan lupa kalian semua harus sudah like, comment, dan subscribe biar YouTubeku makin berkembang. Sekarang kita langsung aja ke videonya. Oke guys, karena kita sebagai kaum gemoy, kadang tuh kita susah banget buat mendapatkan celana jeans yang kece ya. Ya gak sih kayak dulu tuh zaman belum ada Shopee, gue tuh bener-bener bingung banget untuk membeli peralatan-peralatan. Aduh, tangan gue kok gini ya. Ini HP naik motor terus guys, jadi tangan gue lebih coklat daripada muka. Nah, kembali ke laptop ya. Hari ini Queen bakal merekomendasikan nge-spill sama try on gak ya kira-kira. Pokoknya yang jelas hari ini Queen bakal merekomendasikan kalian celana jeans yang mana sih yang bagus dipakai buat sobat-sobat gemoy di luar sana. Soalnya kayak gimana sih yang bisa bikin kesan slim fit buat body kita. Makanya disimak aja, kita langsung aja ke jenis celana yang pertama. Nah guys, buat jenis celana yang pertama di sini ada mommy jeans atau loose jeans ya. Nah ini dia jenis yang pertama, Queen punya dua. Oh iya, disclaimer, semua celana Queen itu ukurannya 38 ya. Nah lihat, ini tuh celananya bahannya lurus guys, jadi ini bikin kesan apa sih namanya, kaki kita tuh jenjang karena ini tuh tidak ngepres tapi dia juga tidak gombrong seperti kulot. Ini bisa dilihat, ini gede banget. Ini Queen beli di Giniso ya guys ya. Ini bisa dilihat. Nah ini tuh belakangnya karet, jadi ini bisa nyesuaiin pantat kita. Nah ini cocok banget buat kalian yang jenis tubuhnya kayak Queen, yang mana tuh tubuhnya tuh gede pantat gitu ya. Ini cocok banget. Ini warna hitamnya, ada size 35 sampai 38 kalau nggak salah. Nanti linknya bakal Queen taruh di description box. Nah, buat warna kedua, Queen punya warna blue acid. Nah, lihat, nah, lurus. Nah, ini benar-benar bikin apa namanya, kaki kita tuh terlihat jenjang. Jadi kayak panjang gitu loh. Tada, belakangnya juga ada karetnya nih. Ini Queen juga pakai size 38. Sekarang kita coba aja try on ke celana mom jeansnya. Nah guys, ini celana yang pertama, mommy jeans atau loose jeans yang pertama itu warna hitam. Lihat belakangnya ada karetnya, ada kantong, ada kancing. Ini bener-bener comfortable banget, lihat tuh. Itu bener-bener enak banget dipakai tuh, lihat karetnya tuh. Ini tuh bener-bener membantu kita biar enak duduk. Ini juga bikin kita kelihatan jenjang guys. Ini juga bisa menyamarkan buncit kita loh. Tada. Nah yang kedua warna blue acid, ini modelnya sama. Harganya cuma 160.000 aja. Aku pakai size 38, ini bener-bener oh my god. Gue suka banget sih karena kaki gue tuh kelihatan jenjang, jadi gue terlihat lebih tinggi. Lihat tuh, sangat lentur ya. Nah, itu tuh bisa lebih banget loh. Parah banget sih guys, ini bener-bener enak banget, nyaman banget. Dan ini tuh bahan jeansnya lembut. Ini walaupun ini jeans ori, tapi tuh bener-bener lembut badan. My gosh, gue kelihatan kurus guys. Oke guys, gimana untuk try on-nya? Menurut aku sih, aku paling suka dari semua jenis tuh yang ini sih, menurut kayak juara banget. Tapi bukan berarti yang lain tuh gak bagus ya guys ya. Sekarang kita menuju, sekarang kita menuju ke jenis celana yang kedua. Ini Queen ada apa namanya, boyfriend jeans. Nah buat kalian pasti nggak asing lagi sama yang namanya boyfriend jeans, karena ini tuh celananya modelnya kayak pensil gitu. Tapi dia tuh bukan yang ngepres kayak skinny jeans, enggak. Nih aku punya beberapa model. Ini boyfriend jeans yang saku di depan, lebar banget sama aja nih celana. Gue tuh kayak ini kalau orang kurus nih bisa nih masuk paha 4 di sini guys. Eh bohong. Nah, di sini aku punya ini kan. Ini tapi enggak sepanjang yang tadi, ini
cuma sampai atas mata kaki tapi tetap kece lah. Lihat nah. Nah, ini. Dia ini modelnya enggak lurus jadi dia agak pensil dikit. Ini aku punya yang model rumbai. Aku juga punya lagi satu lagi ini sama. Sama bahannya kayak tadi. Ini warnanya blue acid gini. Nah, ini modelnya agak lurus tapi ini juga agak gimana ya? Pokoknya sama boyfriend ini sekarang rata-rata potongannya agak ini ya, apa? Mengecil ke bawah seperti itu ya guys ya. Ini juga aku punya yang ada rumbainya. Terus aku juga punya lagi ini boyfriend jeans, itu warna blue medium sama, nah agak pensil tuh. Tuh lihat. Nah, ini tapi yang biasa, yang bawahnya tidak rumbai ya guys ya. Ini juga bagus sih menurutku, ini juga bisa bikin kesan selimut pada tubuh kita. Nah, aku punya tips gimana sih cara memilih celana biar kesan selimut. Pertama, jangan pakai celana yang modelnya pakai bahan denim. Kalian tahu bahan denim nggak? Yang kayak jeans tapi itu tuh biasanya gini, anu, piye? Apa? Jenenge tipis. Sing biasanya kayak gini. Iku sebenarnya apa? Bagus tapi itu terkadang membuat tubuh kita gelembung, kayak membulung gitu loh. Karena apa? Dia tuh kadang tuh pakai karet, jadi tuh kan bahannya kan tipis ya. Jadi kayak apa ya? Kayak kurungan ayam, piye sih? Ya pokoknya bikin tubuh kita jadi agak kayak makin lebar gitu loh. Menurutku sih ya, karena aku juga punya celananya tapi nanti nggak aku review lagi. Oke, sekarang kita langsung aja coba ke video trialnya. Sliding dulu guys. Oke, ini celana boyfriend pertama. Ini modelnya yang ada saku di bagian depan. Nah, lihat ini udah fit badan banget di aku. Jadi kayak ini nggak pensil. Ini pensil tapi dia tuh nggak yang ngepret. Tahu ngepret nggak sih yang LED tuh nggak? Ini benar-benar bikin slim fit di badan aku, sumpah. Keren banget. Nah, terus ini yang kedua. Sebenarnya cuttingnya sama kayak yang pertama tadi, cuma ini bedanya. Ini tidak ada saku di bagian depan, ini sakunya di bagian samping dan belakang. Nah, lihat. Ini sebenarnya modelnya sama, tapi yang pertama tadi tuh dikecilin itu. Oh my god, ini benar-benar bagus sih. Karena aku lumayan tinggi, jadi celananya agak cungkrang gitu. Ini cocok banget buat tinggi badan wanita Indonesia. Pokoknya keren banget. Nah, ini sekarang boyfriend yang ketiga, ini warnanya lebih biru muda gitu. Dan ini super cute abis guys. Ini malah harganya cuma 100 ribuan aja. Kalian bisa langsung check out, nanti linknya bakal aku share di link yang di bio ya. Oke, bye. Nah guys, bagaimana video try on untuk celana boyfriend jeansnya? Gue selalu aja cuma nge-spotlightin bagian celananya doang. Kalau misalnya di video ini gue katain pendek, maaf karena ruangan kamar gue tuh terbatas dan kayak sempit gitu loh. Jadi kayak I'm so sorry Jude. Nah, terus sekarang gue tuh lagi gak pengen, gak terlalu suka membacot gitu ya. Jadi kayak, udah cepet-cepet aja biar kalian tuh gak bosen gitu loh guys. Nah, terus sekarang kita coba jenis celana yang ketiga ya. Tadi yang pertama apa? Yang pertama apa? Loose jeans atau mom's jeans. Yang kedua ada boyfriend jeans. Yang ketiga ada culotte jeans. Kenapa aku memilih culotte jeans? Karena ini tuh bikin kesan apa ya? Kepantat. Ini kepantat. Karena ini kan modelnya lurus ya. Lurus agak lebar gini. Jadi buat kalian yang punya pantat lebar seperti saya, ini sangat menolong untuk menyamarkan pantat lebar kita. Nah, kita coba yang pertama. Aku punya warna black acid ya guys ya. Ini baru aku laundry. Ini beli di Shackboss. Nah, tadi beli di Jinison, ini beli Shackboss. Shackboss sama Jinison menurutku tukang jual jeans yang paling terpercaya jumbonya. Karena yang lain kadang bilang jumbo, ternyata enggak ya guys ya. Nah, lihat ini lebar banget. Ini kalau culotte tuh biasanya tuh memang lebih lebar daripada model-model celana yang lain. Kayak lebar. Nah, lihat nah. Nah, ini benar-benar literally witches, ini beneran lurus ya guys ya. Enggak ada agak enggak ini apa namanya iki yo pendek, enggak terlalu panjang soalnya lek kulot terlalu panjang ki bikin apa yo nyeri lemah ki nyapuni lemah yo elek ya. Kalau kulot memang bagusnya di mata kaki pas. Nah, lurus, tidak ada extend, maksudnya tidak ada model-model mensil apa ngono itu ra ono, pokoknya lurus. Nah, buat yang kedua, warna yang kedua ini queen ada. Kok aku kayak jualan ya? Ini ada warna blue acid. Menurutku warna blue acid sama black acid ya, snow gitu tuh warna yang memang lagi hype abis di tahun 2020 ini. Kalian tuh harus punya nanti buat tahun baruan mau apa, kalian harus punya warna-warna ini karena itu warna-warna basic yang menurutku itu cocok banget untuk dipadupadankan pakai warna baju apapun, mau hijau biru kuning, pokoknya tuh ya cocok-cocok aja gitu ya. Nah, lihat nah, ini beberapa kali aku pakai ini, lihat ya. Nah tuh benar-benar lurus ya,
seperti hidup Queen lurus. Oke, tanpa banyak bullshit, kita langsung aja ke video try on ya. Oke guys, yang terakhir ini ada culotte jeans. Ini aku punya yang warna black acid. Ini benar-benar comfy banget, enak banget buat bergerak. Emang ini celananya nggak terlalu panjang, tapi benar-benar bagus banget kayak. Oh my god, lucu. Ini bahannya juga bagus, tapi ini nggak kaku dan ini benar-benar enak banget. Dan lihat, aku tuh kayak slim fit itu loh, tau gak sih kayak. Ah, keren banget deh pokoknya. Oke, okay, selanjutnya ada warna blue acid. Ini beli toko yang sama, beli di Disha. Dan ya, ini warnanya lebih terang daripada yang tadi, tapi gue suka sih warnanya kekinian banget. Karena gue agak tinggi, jadi ini celananya agak gantung ya guys. Oh my god, ini bener-bener premium banget sih, tapi murah. Cuma 130 ribuan aja udah dapet celana sebagus ini. Nanti linknya aku taruh di description box. Dadah. Nah guys, itu dia video kita review celana jeans. Ini bener-bener nge-review dan nge-try on ya. Gue sampai berkeringan dan sampai lakuin gatel. Nah gimana? Menurut kalian? Kalian paling suka model apa? Kalian di komen di bawah. Kalau Queen sendiri, Queen paling suka model yang jeans yang pertama, yang loose, yang mom jeans, yang ada karetnya. Itu bisa apa? Mengangkali pantat kita yang gede. Terus dia juga bisa bikin kesan apa jadinya badan kita panjang. Gitu. Itu aku paling suka itu. Oke, sampai situ dulu videonya. Kalau kalian suka kalian like, kalau kalian gak suka kalian juga tetap harus like karena kalian harus pendukung aku biar aku tuh ngopi ya sergap gak ya video, oke? Okay? Sampai situ dulu videoku pada hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Happy New Year and Happy New Year. Bye bye.